wabarakatuh. Nih, bersama pejuang nafkah, hari ini kita akan ngelamar menjadi supir mixer di Dinamik ya guys. Hari ini saya MCU nih bareng teman saya. Jadi rentetan untuk melamar menjadi supir mixer itu di Dinamik ya. Yang pertama kita datang ke vendornya Dinamik. Kita datang ke vendor itu namanya PT Mitra Rajasa atau Mira. Kemudian datang ke sana menaruh lamaran. Dan kebetulan sekarang langsung MCU ya, medical check up. Kemudian setelah MCU, MCU-nya itu lokasinya di mana, di Narogong ya guys, di plan Dinamik itu sendiri. Kemudian kita induksi selama 1 hari. Setelah induksi, kita akan ditempatkan di plan matching plan Sentul guys. Oke guys, ini sebentar lagi ya, 2 kilo lagi saya sampai di PT Mira Mitra Rajasa. Dan oke, ikuti terus keseruannya. Aduh guys, malah putus kopling. Mending putus cinta daripada putus tali kopling mah guys. Sakit hati. Tarik di KBA kayak digulungkan. Vespa mah panjangnya. Teman-teman, ini bareng Mas Andri Cangcuters. Beliau ini mau melamar kerja juga bareng saya di mixer. Tolong dibuka dong lamarannya apa saja. Bro, lama kau udut. Yo, kita buka lamarannya. Wih, ringan banget, guys. Buka. Buka. Ken bae, sok buka. Ini apa aja nih kelengkapan kalau mau melamar jadi supir mixer? Wis. Oke, kita spill ya. Yang pertama fotonya mungil. Ini foto ukuran berapa ye? Abu, aduh, aing. Yang ID card. Oke, ini fotokopi SIM B2 umum. Umurnya masih muda ya, unyu-unyu. Ini vaksin tuh. KTP. Oke. Ini kartu keluarga. Ijazah. Wah, ternyata SMK ini Bang Andri. Pasundan. Satu kota Sukabumi. Mantap. Ini SMA udah hal biasa ya guys, bukan bukan ijazah yang wow sekarang ngelamar jadi supir truk. Sekarang ijazah SMA ini, SMA kejuruan. Oke, ini apa? Paklaring guys. Ini, woi, pionir beton. Jadi Bang Andri ini udah pengalaman di pionir beton guys. Pionir beton. Oh, ternyata lama. 2 tahunan ya? 3 tahun? 2 tahun. Wah, ini SKCK. Berarti ini bukan buronan. Tapi ini berlaku. Simple banget guys. Tuh, jadi kalau mau ngelamar supir mixer bisa hubungi saya guys, nanti saya masukin. Nih Bang Andri juga saya ajak ya Bang ya. Udah berapa belas tahun nganggur di rumah? Baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Ini bareng ini di Pool Mira guys, Mitra Rajasa. Ini banyak komunitas-komunitas bandernya ya. Jadi begini guys, kalau mau ngelamar jadi supir mixer ya, tahap pertama kita harus melengkapi kelengkapan yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya rata-rata ya, yang dibutuhkan itu SIM B2 umum, KTP elektronik, ijazah. Kalau ijazah ini kadang-kadang SMP, SD juga kadang juga bisa, gak terbatas gitu kan. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang itu SMP ya, minimal SMP. Kemudian SKCK yang
ketiga F4 ya, itu Pak Laring. Itu Pak Laring adalah surat pendukung. Jadi kita melamar ini akan PD atau percaya diri. Perusahaan pun akan lebih percaya gitu guys kalau ada Pak Laring di bidangnya itu sendiri. Tapi kalau tidak punya Pak Laring di mixer juga, biasanya kamu dari supir truk apa gitu juga bisa. Nanti juga tes yang akan menentukan itu guys. Kemudian kartu keluarga juga penting nanti buat pengajuan BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan. Udah, nanti tahap keduanya setelah lengkap dikirimlah ke PT yang dilamar. Setelah itu kalau saya ini kan guys ya, saya ini langsung ngelamar tapi langsung MCU guys, medical check up. Setelah hasil medical check up sore keluar, nanti kalau lulus akan dijadwalkan di induksi atau pengenalan ya guys, pengenalan alat, terus cara bekerja, terus apa aja yang harus dihindari, gitu guys. Nah setelah induksi lulus, langsung ditempatkan di plan-plan yang bekerja sama dengan PT saya ini, Mira. Kebetulan saya ditujukan ke plan Sentul Bogor Jawa Barat. Oke guys, nanti tahap untuk MCU-nya saya spill juga ya guys. Dan sekarang saya sedang menunggu dokter untuk MCU. Ya, gimana ini hasil MCU-nya? Sehat, Pak? Pak, sehat, Pak. Wah. Alhamdulillah. Katanya dimarahin dokter ya, Pak? Marahin dulu, biar darahnya naik, karena kurang darah. Aduh, guys, kita beres MCU nih, klinik. Aduh, ini Bapak ini dimarahin dokter karena belum apa-apa udah buka celana. Kirain mau tes urin kali. Bang, itu dia. Musola. Aduh. Baik teman-teman, saya sedang berada di workshopnya PT Mira ya. Di belakang saya itu ada mixer yang mau perbaikan dan branding juga guys. Oke, dan hari ini kebetulan saya baru beres. Dan kali ini kebetulan baru beres MCU ya sama teman-teman tuh di belakang, pelamar juga guys. Nah saya mau nunggu untuk pemotoan ya, untuk dipotok katanya. Sambil lihat-lihat ya guys. Tuh, woy. Ini di workshopnya PT Mitra Jasa ya, Mitra Rajasa. Luas banget nih, ini workshopnya guys. Ini Hino TI ya guys. Ini udah buluk banget nih. Nanti habis keluar dari sini glow up jadi ganteng guys. Baik guys, di sana sedang ada brandingan tuh. Kayaknya sedang di branding. Ganteng guys, dinamik tuh. Itu namanya branding. Brandingnya nggak nanggung-nanggung, total jadi ganteng. Nah, ini mobil yang akan di branding juga. Tuh. Itu akan di branding juga. Jadi mobilnya jadi ganteng. Mandi, Pak. Yeah. Wih, giliran ya. Tong tegang atuh dipoto ieu. Tegang.
tong tegang. Udah dipoto unggul. Bu, masuk, Bu. Oh, yes. KTP sama ini, Pak. SIM. Oh iya, Bu. Kamu udah kali ya, belum? Belum. Oke. Okay. Ini siapa? Kamu udah foto aja. Di sini enggak apa-apa, bisa foto. Ih, cocok, cocok. Mira, Mira Satka. Mas, udah enak ini, Mas. Asik. Asik sok Bapak halawe tuh. Oke, okay, kita. Entar ya, sentul aja ntar, Mang. Ya. Hah, apal tuh? Mata sorok mah. Ya, lo tentu. Berapa? Ada kan apa Bambang? Teman-teman, kita MCU lulus. Oke. Okay. Oke, okay. Dan besok DDC atau induksi. Oke, okay, see you, sampai ketemu yes. Besok. Ya tong tegang atuh. Hei, tong tegang.